Arus lalu lintas menuju kawasan Puncak pada libur panjang mencapai puncaknya. Kemacetan terjadi hingga 8 km dan lalu lintas menuju Puncak Jawa Barat ini didominasi bus rombongan wisatawan. Diperkirakan kepadatan lalu lintas akan terjadi hingga sore nanti. Dari catatan Polres Bogor kemarin, tercatat 33.000 kendaraan menuju Puncak. Antrean panjang ribuan kendaraan yang menuju kawasan Puncak ini sudah terjadi sejak subuh pagi tadi. Kemacetan 8 km terlihat dari Simpang Gadok hingga kawasan Simpang Bogor. Berbeda dengan kemarin, arus wisata menuju Puncak didominasi bus wisata dari berbagai kota di Pulau Jawa. Untuk mengurai kemacetan, sistem satu arah diberlakukan sejak pukul 9 pagi tadi.